Antrian panjang calon penumpang bus TransJakarta membuat sebagian pengguna hilang kesabaran. Dalam video amatir yang Anda lihat ini nampak keributan antara petugas dan calon penumpang bus TransJakarta. Peristiwa ini bermula ketika salah seorang calon penumpang memaksa masuk halte, namun petugas mendatangi calon penumpang agar tidak memaksa masuk karena membahayakan warga yang sudah berada di dalam halte. Antrian mengular semenjak Senin pagi setelah Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk mengurangi secara tajam transportasi MRT dan TransJakarta.